Ada yang kata pengurusan jenazah ni mahal. Memang. Lepas tu ada yang kata bahawa, cara mudah nak dapatkan keuntungan dengan buat perkhidmatan pengurusan jenazah. Macam bisnes. Macam-macam bahawa sebenarnya. Soalan tu kan. So pagi ni okay, kita nak sembang panjang lagi tentang pengurusan jenazah. Alright. Bersama jurulatih pengurusan jenazah Ustaz Amir Mutakin. Itu dia. Assalamualaikum Ustaz Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz siap Ustaz eh? Alhamdulillah. Ustaz, last kita jumpa 2018 Ustaz. Berapa tahun dah tu? Anda sihat eh? Alhamdulillah Ustaz. Sihat. Semua sihat. Alhamdulillah. Okey Ustaz. Macam mana ni persoalan orang ni Ustaz tentang pengurusan jenazah ni? Tapi kita nak tanya Ustaz. Ustaz berapa lama dah Ustaz dengan terlibat dengan pengurusan jenazah Ustaz? Alhamdulillah unofficially 19 tahun. Masya Allah. Subhanallah. Sekarang Ustaz umur apa Ustaz? Ke rahsia? Saya baru 35. Tu dia. Muda-muda dah jadi ni ya, jurulatih untuk pengurusan jenazah kan. Mesti banyak pengalaman Ustaz kan. Rasanya tak terkira dah jenazah yang diuruskan eh. Alhamdulillah. Kan, kalau sekarang ya, macam musim COVID kan. Bila meninggal disebabkan COVID ni. Cara pengurusan jenazah dia macam mana Ustaz kan? Ke memang tak boleh uruskan? Tuh, pengetahuan semua pendengar Zayan. Dalam suasana sekarang ni kita tidak lagi menguruskan jenazah. Tetapi kita menguruskan wabak. Maksudnya? Kita menguruskan wabak. Sebab si mati ni pun dikira sebagai orang yang masih mempunyai wabak ataupun orang yang masih lagi bergejala ataupun body yang dikhuatiri masih lagi menyebarkan wabak tersebut. Okay. Jadi kita bukan sekadar mengurus jenazah tetapi kita menguruskan wabak. Sekarang ni bukan kata keluarga tak boleh urus dan sebagainya. Okay. Kita sekarang ni cuba mengambil langkah minima ataupun zero risk tu sendiri. Okay. Dan ada suara sumbang Ustaz. Katanya bila panggil orang-orang macam ni lah. Macam yang terlatih untuk uruskan jenazah COVID ni. Katanya macam buat duit lebih lah. Buat duit lebih kan. Keuntungan kos apa semua. Macam mana Ustaz nak bagi tahu sikit orang ni. Dia bila kita sebut tentang urusan jenazah. Bila seseorang itu meninggal dunia. Ada empat perkara yang wajib dilakukan ke atas diri dia. Yang pertama mandi. Yang kedua kafan. Yang ketiga solat dan yang keempat ke bumi. Bila kita sebut urus ni, maknanya seseorang itu perlu diuruskan. Bila kata diuruskan, dia mesti melibatkan kos. Betul. Saya setuju kat situ. Dia tak ada orang boleh kata sembang ataupun klaim yang dia buat percuma. Tak ada. Kalau kerajaan tetapkan, okay, pengurusan jenazah COVID percuma, dia tetap ada kos. Betul, betul. Tinggal lagi melalui peruntukan. Yang kedua, NGO. Dia kata dia buat percuma. Dia tetap ada kos. Betul. Cuma betul. Kos tu tidak ke atas keluarga si mati. Tetapi kos tu terhadap dana-dana awam yang mereka kutip, derma dan sebagainya. Faham. Dah takkan benda semua nak beri kan. Itu air besar. Tu pun dah kos dah. Orang keluar. Dia tinggal lagi. Dia tinggal lagi kadang-kadang orang itu dah tak faham. Minyak. Nak isi minyak pun dah kos dah. Betul. Betul-betul. Cuma sekarang kita nak tahu Ustaz. Apa beza nak menguruskan jenazah COVID dengan jenazah biasa? Kita ada empat. Mandi, kafan, solat dan ke bumi. Okay. Untuk COVID yang pertama sekali. Sekarang Majlis Fatwa Kebangsaan telah menetapkan jenazah COVID tidak dimandikan. Oh. Bila tidak dimandikan, maka dia digantikan dengan tayamum. Jadi pandangan yang dikeluarkan tak boleh dimandikan tetapi ditayamumkan. Sebab kita nak minimum ataupun zero risk kepada pengurus jenazah tersebut. Faham. Jadi kita nak cuba kurangkan. Kita lah sebab kita tak nak lah dia urus jenazah kemudian dia jadi jenazah. Faham. Kita tak nak yang tu. Jadi dia tayamum. Selepas ditayamumkan, dia sebenarnya proses dia gini. Lebih kurang Mawi dengan Anas. Bila confirm kematian, jenazah akan dibersihkan. Selepas dibersihkan, si mati ini akan dikafankan terlebih dahulu di wad. Okay, selepas dikafankan dia akan disanitasi kemudian dimasuk dalam body bag yang pertama. Okay, selepas masuk dalam body bag yang pertama dibawa turun ke bilik mayat. Akan ada satu proses namanya proses pengecaman oleh waris. So memang waris dibenarkan untuk tengok, cuma dalam keadaan yang dipantau, dikawal dan sangat berhati-hati. Masa itu memang pihak KKM tak ada masalah nak tangkap gambar, nak ambil video, tapi hanya waris saja yang berhak. Baik. Hanya waris yang berhak. Sebab tu saya selalu sebut dalam kursus-kursus pengurusan jenazah saya. Saya bagi tahu kalau nak tangkap gambar dan sebagainya, kongsilah dalam kalangan kita sahaja. Baik. Kadang-kadang kita pergi letak dalam sosial media dan sebagainya. Bila benda tu tersebar, kita rasa malu. Kadang-kadang kita ni punca.
Yes. Okey. Baik, bila selepas proses pengecaman, confirm dia kata okey, ni keluarga saya, ni waris saya, ni bapak saya. Kemudian ditutup body bag yang pertama, disanitasi, kemudian kita masuk dalam body bag yang kedua. Pengurus jenazah akan tayamum atas body bag yang kedua. Selepas tayamum, kemudian kita akan solat di situ juga dengan kadar jemaah yang sangat minima. Okay. Paling sedikit seorang, paling ramai pun bertiga. Oh, baik. Okay, proses okay. Daripada turun wad sampailah ke tanah kuburan semua full PPE. Mana-mana waris yang tidak memakai PPE memang tidak akan dibenarkan untuk menghampiri kawasan tersebut. Yep. Persoalan kita ni Ustaz, macam mana katanya cara nak menguruskan jenazah transgender Ustaz? Ustaz mesti pernah urus. Soalan memang real. Maksud saya yang dah buang kemaluan. Saya pernah dapat satu kes yang full modified. Serius Ustaz? Full modified panggil eh? Habis dia tukar. Dia sebenarnya bawian lah. Bila kita sebut transgender ni benda di luar lah. Tapi kalau dalam bilik mayat, kita terima kes berdasarkan kad pengenalan. Dia tak kira lah dia dah ubah ke, dia dah transform ke. Tapi dia berdasarkan kad pengenalan. Bila kad pengenalan ni, sebab JPN dengan KKM dia ada link. So kalau kematian ni adalah kematian lelaki, yang menguruskannya adalah lelaki. Okey. Kalau kematian itu adalah kematian perempuan, maka perempuan lah yang akan uruskan. Dia tak boleh cross. Macam mana pun dia tak boleh cross. Yang kedua, kalau ada certain case, mereka akan buat postmortem. Okey, baik. So saya sendiri sepanjang dalam menguruskan jenazah ni, beberapa kalilah Allah berikan saya peluang untuk mandikan kumpulan ini. Allahuakbar. Bagi saya secara peribadi, banyaklah benda-benda yang tidak sepatutnya kita lihat dan benda-benda yang mengaibkan. Cuma kalau inilah peluang untuk saya berdakwah, saya harap, saya minta pada mereka, kembalilah kepada fitrah. Sebab tak ada lagi pengurusan jenazah gender, transgender saya yang berakhir dengan kebaikan. Kebanyakan banyak sangat mengaibkan. Saya ada satu kes yang kalau saya boleh kongsikan lah. Ada satu kes tu saya pernah dapat. Dia buat implan di bahagian dada dia. Kalau ikut perubatan kumpulan ni, kadang-kadang bila dia dah buat sikit, dia rasa tak puas. Faham. Dia nak buat lagi. Dan akhirnya kat situ, dalam perubatan mereka panggil jangkitan kuman. Okey. So, benda tu dia rosak dalam membusuk. Tapi kalau nak digambarkan, mungkin Anas dengan Mawi tak boleh makan sarapan pagi lagi. Jadi kita tak payah gambarkan lah. Okey. Cuma aku dah tanya Anas, kalau kita nak uruskan jenazah yang mungkin yang hancur, mungkin kemalangan, hancur, badan putus-putus ke apa, mungkin kebakaran ke, terbakar kan. Mungkin cara pengurusan dia lain. Betul. Aku rasa so, kita tanya jurulatih pengurusan jenazah, Ustaz Amir Muttaki. Itu dia Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Itu pengetahuan semua pendengar Zayan, Anas dan Mawi khususnya. Bila kematian berlaku, kita akan masukkan dan kita akan letakkan dia dalam kategori. Macam mana kita nak kategorikan dia? Ikut kepada keadaan semasa jenazah. COVID ni dia termasuk dalam kategori jenazah penyakit berjangkit. Ada yang dia berpenyakit tapi dia tidak berjangkit. Nak klasifikasikan kumpulan jenazah ni, kita tak boleh nak sebut secara bayangan begini. Tapi kita kena tengok hal keadaan semasa dia. Sebab ada jenazah kalau kemalangan pun banyak kategori. Ada yang patah riuk, ada yang macam Mawi kata tadi hancur dan sebagainya. Okay. Saya dapat satu kes dulu yang dia digilis oleh kereta api. Allahuakbar. So dia hancur lah. So ada jenazah yang kita sampai satu peringkat kita dah tak boleh mandi. Dia turun pada tayamum. Ada sampai satu peringkat ni tak boleh mandi juga dan tayamum pun kita tak tahu nak tayamum kat mana sebab anggota dia dah tak ada. So kita dah selalukan air je. Allahuakbar. So berdasarkan kepada keadaan semasa, mana kita kena tengok dulu bentuk jenazah tu macam mana, rupa jenazah tu macam mana. Ustaz, saya percaya sebenarnya ramai yang tengah dengar sekarang, dia terasa macam aku nak belajar lah benda ni. Ustaz ada buat kelas tak sebenarnya Ustaz? Kita memang ada kursus bersiri dan kita ada juga ada kursus-kursus yang dianjurkan oleh surau dan masjid di seluruh Lembah Kelang. Bahkan memang saya lebih kepada trainer pengurusan jenazah. Jadi oleh kerana kekangan PKP dalam masa terdekat ni, atas inisiatif sendiri dan sahabat-sahabat yang memang nak sebab ramai orang buka mata tentang pusat jenazah dalam musim PKP ni. Lebih-lebih lagi hari ni kita tengok banyak orang tentang kematian dan sebagainya. Betul. Semalam pun mencatat 101 kematian kan. Jadi insyaAllah minggu depan saya akan buat kelas online secara teori dalam FB saya sendiri.
Okay, baik-baik. Abi Ustaz apa Ustaz? Nama saya sendiri, Amir Mutakin. Amir Mutakin. M-U-T-T-A-K-I-N, Ustaz eh? Yes, saya. Pesanan Ustaz, macam mana yelah kita sebelum menghadapi kematian Ustaz kan? Dalam kita nak menghadapi kematian ni, kita balik pada ayat pertama saya sebut tadi. Apa persediaan kita? Apa preparation kita? Dia macam ni, mari. Kita mati ni, kita kena ingat. Bagi orang yang beriman pada Allah, mati bukan pengakhiran. Mati adalah permulaan kehidupan yang abadi. Macam kita nak jalan jauh, Mawi. Kita nak jalan jauh ni, kita nak bawa kereta. Kita kena check kereta ni. Tayar okey tak? Enjin okey tak? Minyak okey ke tak? Faham. Okay, kereta dah okey, kita tengok poket kita okey ke tak? Kita nak jalan jauh ni. Kita punya bekalan okey tak? Okay, kita dah tengok poket okey. Driver tu, tukang pemandu tu, dia okey ke tak? Kalau dia mengantuk, janganlah teruskan pemanduan. So, balik kepada kehidupan kita ni, kita tengok apa bekalan yang kita nak bawa. Satu benda yang kita rasa kita nak bangga depan Allah yang boleh melayakkan diri kita untuk masuk syurga. Kita kena ingat, ada tiga amalan saja yang berterusan. Yang pertama, Nabi kata, sadaqatin jariyatin, banyak bersedekah. Ambil peluang bersedekah. Bantu kawan-kawan yang tersepit dalam waktu PKP ni. InsyaAllah, yang kedua, awa'ilmu yang tafa'ubih. Banyak-banyak sampaikan ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladin salihin yadu'ulah, anak soleh yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya. Itu dia. Cukup nasihat daripada Ustaz. Ya. So bersedialah kita untuk menghadapi mati yang confirm. Kita semua akan mati. Confirm. Confirm. Kita confirm. Semua akan mati. Saya mati, Mawi mati, Anas mati. Cuma kita tak tahu bila kita mati. Tapi kita pasti akan mati. InsyaAllah. Ya, ya, ya. Terima kasih banyak Ustaz. Jaga diri baik-baik Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah. Mawi dan Anas juga sama-sama. Jaga diri, jaga SOP. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.